Harga sawit di Jambi pada periode 12 hingga 18 Agustus 2022 kembali mengalami kenaikan. Adapun harga komponen sawit seperti tandan buah segar, TBS, minyak sawit mentah, crude palm oil, CPO, dan inti sawit naik. Dinas Perkebunan Jambi menyebutkan harga TBS kelapa sawit usia Oktober 20 tahun naik sebesar Rp120, dari harga Rp2.016 menjadi Rp2.136 per kilogram. Harga CPO juga naik sebesar Rp819 dari harga Rp9.153 menjadi Rp9.972 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga inti sawit pada periode kali ini naik sebesar Rp190 dari Rp4.623 menjadi Rp4.813 per kilogram, tulis Dinas Perkebunan Jambi seperti dikutip dari Jakarta. Sekian harga sawit untuk tanggal 16 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.